kembang api. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing menunggu kembang api hari ini. Di mana? Bisa kau tunjukkan padaku, Bing? Di sana. Itu bukan kembang api yang besar. Oh, karena itu adalah pesawat terbang. Iya, benar. Itu pesawat terbang. Nio! Nio! Kembang apinya belum ada, Bing. Aku akan cari roket ledak super keras. Wush! Bang! Super keras. Jangan takut, Flop. Oh. Bisa kita keluar, Flop? Di luar mungkin suaranya terlalu bising, Bing. Ah, Sula dan Ama. Halo, Bing. Ini aku. Hai, Sula. Halo, Bing. Ini aku. Halo, Sula. Apa? Halo, Bing. Sula tidak bisa mendengarmu. Lihat, Bing. Penutup telingaku membuat semuanya hening. Semuanya kecuali Sula. Kenapa kau ingin semuanya hening, Sula? Apa? Kenapa kau ingin semuanya hening? Apa? Beritahu, Bing, kenapa kau memakai penutup telinga, Sula? Aku tidak suka kembang api yang bising, Bing. Penutup telingaku membuatnya hening. Ya kan? Hening, bising. Hening, bising. Hening, bising. Oh, aku menyukai ini. Ini milikku, Bing. Kembang api. Wow. Bing, itu mungkin saja roket super keras. Di mana? Di sana. Lihat. Di atas pepohonan. Aku tidak bisa melihatnya. Tidak bisa lihat. Ayo, kita keluar, Flop. Ah, jangan tutup pintunya, Bing. Kau akan membuat suara bising masuk. Tapi aku ingin lihat roket. Tidak, Bing. Itu terlalu menakutkan. Aku tidak takut. Kau tidak punya penutup telinga. Tidak. Tidak. Baiklah, suara gaduh. Aku perlu penutup telinga sekarang. Ayo, kita keluar. Aku di sini saja dengan keheningan. Ide bagus, Sula. Aku tinggal bersamamu. Baiklah, ayo keluar. Wush. Itu tadi cukup bising. Kau baik-baik saja, Bing? Oh, iya. Oh. Wih, aku suka yang itu. Oh. Apa sudah selesai, Flop? Kita tunggu saja, Bing. Mungkin masih ada satu lagi. Lihat! Bing! Bing! Ada apa, Bing? Tadi ada bunyi ledakan yang keras. Bing butuh sedikit keheningan. Terlalu keras. Oh, Bing yang malang. Buat mereka diam, Flop. Aku rasa aku tidak bisa, Bing. Mungkin kita bisa membuat mereka diam. Tidak apa-apa, Bing. Cuma sudah hening di dalam sini. Kelinci itu memerlukan penutup telinga, Sula. Kembang api yang besar akan datang. Mari kita coba ini. Telinga. Semua sudah hening.
Bing, apa berhasil? Apa? Oh iya, aku rasa penutup telinga itu manjur. Benar. Wow. Bing, lihat. Bing. Apa? Tidak apa-apa, Bing. Ayo, Bing. Wow. Itu roket super. Tapi tidak terlalu bising. Bagus untukmu, Bing Bunny. Hai. Aku ingin melihat roket ledak super keras. Bersuara. Sulap pakai tutup telinga karena dia takut suara ledakannya. Aku tidak takut, jadi aku pergi keluar. Tapi roket ledak super keras meledak. Bang! Dan itu terlalu bising untukku. Aku jadi takut. Maka Sulap membuat tutup telinga khusus untukku. Kau tidak bisa hentikan bisingnya, tapi kau bisa bantu mereka nih. Kembang api. Itu masih menjadi kesukaan Bing. Tapi hanya jika itu nih. Ayunan. Di sebuah sudut tidak terlalu jauh, Bing ingin bermain ayunan hari ini. Ayunan, ayunan, ayunan. Ayo, Flop. Cepat, Flop. Aku datang. Ayunan. Ayunan. Bukan ayunan yang itu, Flop. Yang ini. Baiklah. Tangan pegangan erat. Yep. Siap? Siap. Wus. Wih. Wus. 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 Wih. Lebih tinggi. Wus. Hus. Ayunan, 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 ayunan. Cepat, Pejet. Hampir sampai, Pando. Halo, Pando. Halo. Halo, Pejet. Halo, Flop. Halo, Bing. Ayolah, Bing. Sekarang giliranku. Cepatlah. Kau selalu bisa bermain di ayunan yang ini, Pando. Yang itu tidak mengayun tinggi. Aku mau ayunan yang besar. Sebentar lagi giliranmu. Bing, bagaimana kalau kita hitung sampai 10? Setelah itu giliran Pando. Baiklah. Ya, hitung sampai 10. Yeay! 1. 2. Huh? 3. 4. 5. 6. 7. Bing, hampir selesai, Pando. Setelah itu giliranmu. 9. Baiklah. Sekarang giliran Pando. Dan saat dia selesai menghitung sampai 10, giliranmu dimulai lagi. Ya, sampai 10. Baiklah. Minggir. Wup. Kau harus menghitung, Pando. Ayolah, Pando. 1. Wih. Waktu kau bilang 10, itu giliranku lagi. Baiklah. 1. 2. 3. 4. Cepatlah, Pando. Kau menghitung terlalu lambat. Lihat aku. Wih. Hei, kamu tidak menghitung. Angka berapa berikutnya? 1. Oh, Flop. Dia menghitung tidak benar. 2. Bagaimana kalau kita melakukan hal lain sambil menunggu Pando menghitung? Baiklah. 3.
Kau selesai? Ayo, Flop. Sekarang giliranku. Mari kita lihat apakah Pando sudah selesai. Pando, sekarang giliranku. 9 Kau sudah menyebutnya tadi, Pando. Sekarang giliran Bing. 9 Setelah itu berapa? 9.5 10 Bilang 10 Bing, awas! Bing! Oh tidak, maaf Bing. Sakit. Apa telapak kakimu baik-baik saja? Iya. Apa kakimu baik-baik saja? Iya. Lututmu baik-baik saja? Iya. Tanganmu baik? Iya. Bokongmu tidak apa-apa, Bing. Iya. Bagaimana dengan pundakmu? Apa pundakmu baik-baik saja? Iya. Nah, itu lebih baik. Aku tidak bermaksud menabrakmu. Aku tidak bisa berhenti. Kasihan, Bing. Tapi mengapa kau berlari ke depan ayunan? Tadi giliranku. Pando harusnya berhenti. Tadi memang giliranmu, Bing. Saat ayunan mengayun, mereka butuh waktu untuk berhenti. Ya. Berlari ke depan ayunan tidak bisa membuat Pando berhenti. Tapi sekarang, Pando selesai bermain ayunan dan ini giliranmu lagi. Boleh aku mendorong? Baiklah. Aku lebih suka ayunan kecil ini. Dorong. Oh. Pando juga ingin naik. Jadi, aku hitung sampai 10. Lalu, aku biarkan dia naik. Tapi Pando tidak mau menghitungnya. Itu membuatku marah. Jadi, aku coba menghentikan Pando mengayun. Tapi, mainannya menabrakku. Puff! Rasanya sakit. Tapi itu bukan salah Pando. Lalu, giliranku lagi. Dan Pando mendorongku tinggi sekali. Wihihi! Walaupun giliranmu, kau tidak boleh lari ke depan ayunan. Bermain ayunan itu kesukaan Bing. Giliranmu. Bebek. Di sebuah sudut tidak terlalu jauh, Bing sedang memberi makan bebek hari ini. Bebek kwek kwek kwek. Kwek kwek kwek. Bebek kwek kwek. Kwek kwek kwek. Itu bukan bebek, itu merpati. Kenapa dia tidak terbang, Flop? Karena patung sangat amat mahir untuk tidak bergerak. Dia diam mematung. Oh, dia mematung. Ayo, beri makan bebeknya. Yeay! Bebek kue kue kue. Kue kue kue. Bebek kue kue kue. Kue kue kue. Bebeknya. Aku tahu, Bing. Beri dia makanan. Beri sedikit saja untuk paruh yang mungil, Bing. Bing, lihat. Ada satu di sana. Di mana? Itu dia. Oh. Di mana? Aku tidak bisa melihatnya. Bebek. Kemana mereka pergi? Diam mematung. Oh, mereka mematung. Bing. Diam mematung. Diam mematung. Ekor bebek. Kenapa bebek itu tidak mau datang padaku? Karena kau berisik, Bing. Dia takut saat kau
Bergerak-gerak dan berisik terlihat sedikit menakutkan bagi bebek kecil sepertiku. Kuek, kuek, kuek. Baiklah, bagaimana kalau kau coba lagi? Dan kali ini kau harus tenang dan diam mematung. Oh, diam mematung. Dan... Benar. Coba lihat Sula. Oh, Sula dapat semua bebeknya. Nah, mau coba memberi makanan? Hanya sedikit saja ya. Itu sudah cukup. Ini dia. Ini satu lagi. Kau mendapatkan ini, bebek. Nyam, nyam. Dia menyukainya. Boleh aku memberi makan lagi? Iya. Beri sedikit lagi. Dan kali ini ingatlah. Dia mematung. Dan Hei, tidak hadir. Ingatlah, Bing, tetap diam mematung dan shh. Baiklah, aku akan memberi lebih banyak lagi. Ya, mungkin tidak sebanyak itu. Itu mungkin terlalu banyak. Tapi dia menyukainya. Lihat, Lop. Mereka semua menyukainya. Sudah habis, Bing. Kau sudah memakai semuanya. Sula masih punya. Sula, boleh aku minta sedikit makananmu? Lihat, aku dapat bebek besar sekali. Bing, itu bukan bebek. Itu angsa. Dia makan semuanya, Flop. Benar. Angsanya mengira semua makanan itu hanya untuk dirinya saja. Angsa Saraka, pergi. Papi, papi, papa di bab. Papa, papa, papa. Papa, papi, papi di bab. Pap, pap, pip, pap, pap. Semuanya pergi. Aku tidak suka angsa besar itu. Dia berisik dan bergerak-gerak. Kuak, kuak, kuak. Benar. Dan dia menakuti semua bebeknya. Semuanya? Dia mematung. Kemarilah, bebek. Cukup diberi sedikit saja. Dia mematung. Geli. Bagus untukmu, Bing Bunny. Kami pergi memberi makan bebek, tapi Sula dapat semua bebeknya. Jadi Flop mengatakan untuk dia mematung dan sangat tenang. Lalu bebeknya datang padaku juga, tapi datanglah seekor angsa besar. Dan dia, wah, itu membuat takut. Dan Flop, lalu angsa besar pun terbang. Jika kau tenang dan dia mematung, maka bebek pun akan datang. Kuek, 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 kuek. Memberi makan bebek, itu kesukaan Bing. Itu sangat geli.